Acu. Komen. Kadang ku berpikir ya, dut-endut ya bapak ya. Komenters yang di rumah ya. Sekarang tuh banyak selebriti-selebriti yang dikasih hadiah sama fans ya. Oh iya, itu kan mail time. Biasanya di YouTube tuh, mail time. Wah, aku dapat apa nih? Wow, dapat surat tanah. Itu kan pada seru gitu loh pak. Kan dapat, bisa dapat barang. Wow, apa gitu. Nah ini ada seorang wanita cantik yang baru aja dapat mail time dari fansnya. Oh gitu. Kita lihat. Hai semuanya, welcome back to my channel. Karena itu channel aku telah mencapai 100,000 subscribers. Aku pengen ngerayain itu dengan bikin mealtime video. Makasih banget buat kalian yang udah subscribe ke channel aku dan juga udah ikutan mealtime video ini. So, let's just get started. Ini dari Hanifah Hanum. Okay. Kita harus pegang dulu ini. Baiklah kita tanya sendiri apa kira-kira kiat-kiatnya bisa mendapatkan begitu banyak hadiah dari fans. Amanda Rose! Selamat datang. Terima kasih. Tapi Amanda, kamu dapat hadiah apa yang paling aneh dari fans ketika mail time? Yang paling aneh? Waktu itu pernah dikasih boxnya sih kayaknya bagus itu kan kayak box sepatu. Ternyata dalamnya itu ya, mie instan gitu loh. Oh, dalamnya mie instan? Iya, ternyata dalamnya mie instan. Terus sempat kayak drop gitu sih. Kayak harapnya kan, wah ini pasti wah, bagus sepatu nih gitu kan. Pasti buka ternyata oke. Di rumah kita juga sering loh. Kaleng biskuit isinya kerupuk. Iya. Iya. Oke, sekarang kita ada meal time challenge. Beneran gak sih? Jadi kita bertiga akan dapat mail time dari The Comment dan kita harus review mail time ini. Oke guys. Gitu. Dari The Comment. Dan buat commenters ya, buat commenters yang mau kasih kita mail time beneran, kasih kita mail supaya kita bisa bikin mail time, kirim ke The East Tower, Jalan Lingkar Mega Kuningan, Kavling E nomor 1 lantai 28. Kuningan Timur, Jakarta Selatan, kode pos 12950 DKI Jakarta Indonesia. Lebih tepatnya di bawah sini. Nah. Oke, silakan siapa duluan? Ya, siapa duluan? Nona Amanda dulu kali ya? Nona Amanda dulu. Ya, jadi kita bisa latihan. Hey guys, jadi ini dia meal pertama aku dan aku kayaknya penasaran banget sama meal time ini. Sepertinya ini apa ya? Boneka kali ya? I don't know. Wow. Yeay, aku dapat. Solatif, apa sih? Solatif. Tape. Terus dapat. Dapat ini. Hammer. Kok serem ya? Maklum. Terus dapat gunting. Ini packagingnya lucu, imut-imut dalamnya serem ya. Itu, Mazarto banget. Packagingnya sangar, dalamnya imut-imut. Berarti, oh caranya gitu ya berarti ya. Coba sekarang Danang, mail time. Hey guys, ini pertama kalinya gue nih dapat mail time nih, bener banget. Dan di mail time ini kayaknya gue happy, bener banget. Emang kayak gitu ya, kalau gitu? Lu perhatiin orang pasti ngomong ada bener banget dan gue gak tau kenapa pak. Bener banget gitu. Ya udah baiklah kalau gitu gue langsung buka aja ya, bener banget. Wih, enak tuh bre. Lihat. Bagi dong. Aku dapat kacamata renang. Bukan. Aku dapat kiwi. Kiwi ini buahnya sehat loh. Bener banget. Dan ini ada, ini apple. Kalau kata pepatah luar negeri, one apple a day keep doctors away. Bener banget. Dan ini ada pear. Yang kalau bisa lihat dia bisa mentali orang jadi pirolan. Yoi, bener banget. Oke. Terima kasih buat hadiahnya, mantap Pak Dodo! Satu ketemu lagi di mail time bareng aku, masdanangmailtime.com. Yes, oke. Oke, selanjutnya saya udah, Mas Darto. Okay. Saya ambilin Pak. Hey guys, balik lagi di channel YouTube aku, Imam Darto.
Wow. So emang gue kan udah lama banget kan nungguin Meltime ini. Emang untuk kebetulan untuk ngerayain 100.000 subscriber gue. So ini dia Meltime pertama yang gue dapat. Oh my god, I'm so excited. Wow. Oke, aku buka ya. Sound effect, drum roll please. Oh, aku dapat sembako. Eh, buat Om Dudi nih, dan ngopi dia. Nah, yeah. Ini nyindir lu nih Pak. Kan lu kan udah nggak ada yang bikinin kopi lagi kan Pak? Masuk lagi. Di sini, pating. Wah, ini semua berpengaruh kepada kesehatanku ya di umur segini ya. Iya. Ini bikin kolesterol. Iya. Ini darah tinggi. Iya. Nah, ini gula tinggi ya. Oke, so thank you banget ya buat meal time-nya. Sampai jumpa lagi di konten-konten gue berikutnya. Keren. Ada gitunya ya, Pak. Iya. Oh, YouTube kan gitu. Ada gitunya. Iya, benar. Di YouTube. YouTube. Tapi Amanda Rawla sendiri kalau kamu tuh di YouTube tuh biasanya membahas apa? Aku lebih ke beauty sih, makeup, terus fashion, ya gitu-gitu sih beauty. Bapak nggak mau ikutan bikin beauty? Wow, saya kredibel sekali ya. Iya. Sekali lagi buat komentars yang mau kasih meal time, boleh ya. Kirimkan saja meal time kamu ke The East Tower, Jalan Lingkar Mega Kuningan, Kavling E, nomor 1, lantai 28. Kuningan Timur, Jakarta Selatan, kode pos 12950. DKI Jakarta Indonesia, lengkapnya ada di sini. Nanti pokoknya meltem dari kamu kita review, yes. Ya. Baiklah, kalau begitu nanti masih ada Amanda Rawls. Yeah. Rawls bener ya? Rawls. Oh, Amanda Rawls. Di segmen selanjutnya di The Comments.